Alhamdulillah kandang saya ini resapannya cukup bagus karena di bawah ini kerikil semuanya. Jadi seukuran atau seluas kandangnya ini kerikil semuanya bawahnya, sehingga tidak mungkin ini nanti paling air ini sebentar aja udah hilang. Ini untuk kelembapan kandang cukup bagus. Nah ini untuk buangan air kalau tumpah. Jadi kalau pas kita capek enggak males nguras atau sehari dua hari enggak dikuras, enggak apa-apa. Yang penting jangan lupa menghidupkan kran setiap pagi. Kalau airnya hidup, dihidupkan 5 menit atau 10 menit. Nyalakan dulu airnya. Sekali buka semua nyala. Biar mandi. Airnya bening terus ya. Itu tumpah. Jadi saya cari wadah minumnya memang kayak trepes begitu, terus ada lubang buangan. Bukan lubang buangan, memang ada coaan atau bagian sisi yang coak sehingga otomatis terbuang. Kita lihat. Alhamdulillah kandang saya ini resapannya cukup bagus karena di bawah ini kerikil semuanya. Jadi seukuran atau seluas kandangnya ini kerikil semuanya bawahnya, sehingga tidak mungkin ini nanti paling air ini sebentar aja udah hilang. Ini untuk kelembapan kandang cukup bagus. Nah ini untuk buangan air kalau tumpah. Jadi kalau pas kita capek enggak males nguras atau sehari dua hari enggak dikuras, enggak apa-apa. Yang penting jangan lupa menghidupkan kran setiap pagi. Kalau airnya hidup, dihidupkan 5 menit atau 10 menit di tempat minum ini, nanti sudah bening sendiri. Nah ini enggak lama air di bawah ini hilang. Ya habis ini nanti biar pada mandi burungnya. Ini paling nanti hilang. Oke ya, aktivitas di kandang sambil santai aja.
Halo Bosman, ketemu lagi. Jangkrik ya, jangkrik itu ya kita anggap penting karena salah satu special feeding yang kita berikan pada burung kita adalah jangkrik. Kita bisa memilih jangkrik alam atau mungkin bisa memilih jangkrik genggong atau jangkrik kalung dengan porsi yang sesuai feeling kita. Burung ini mau kita setting dengan jangkrik berapa kalau mau lomba misalnya, kan kayak gitu. Kadang-kadang kalau terlalu banyak nanti ya over birahi, belum lowoan ya no. Nah, misalnya kurang jangkrik nanti ya kurang greget. Beberapa teman-teman kan ada banyak yang mengandalkan settingan jangkrik, ada juga yang pakai kroto gitu, ada juga yang pakai ulet hongkong kan gitu. Tapi jangkrik di sini saya pakai di kandang produksi, rata-rata kalau di penangkaran jangkrik tanpa batas buatan buyak yuk kalau di kandang ya, karena memang kalau di kandang penangkaran ya harus tercukupi sesuai dengan burung itu sendiri, mau makan 5, mau makan 10, mau makan 30 ya suka-suka dia. Apalagi kalau waktu ngelolos pian ya suka-suka dia gitu. Kita harus memberikan ekstra atau lebih biar ada sisa, jangan sampai jangkrik di kandang penangkaran habis. Itu kadang-kadang teman-teman pakai metode yang seperti itu, kadang-kadang ada yang dijatah di 10, sore 10 gitu. Suka-suka, jadi nggak ada teori patokan mau jangkrik berapa, karena satu burung dengan burung yang lainnya itu berbeda. Oke, Bosman, santai di kandang sambil ngopi nih. Cari santai di kandang sambil ngopi. Cus. Baru mabung semua. Beberapa betina saya baru mabung. Mana? Baru mabung. Baru mabung. Namanya baru mabung. Masih remaja-remaja. Masih umur 7 bulanan. Belum siap masuk kandang, nanti bentar lagi. Gak usah, cantikan ngono. Mana? Iya, rambutnya cantikan gitu. Nah, tonton enggak ya, semodel-model kayak ngono. Itu kandang nomor 2 wis dibuka.
Kain mulai biru nih cabut ya. Ya. Wes, kayak cermin itu di masuk ke bawah, arah ke bawah. Nah, kamu nontonnya cerminnya. Ana jalir dong. Ana urung, kira ke bodol lah. Kok kita ana ndoke, ana piye gitu. Yo sing di emang dipasang meneh no. Ana ra dikanceng lawan. Wah, yo didodos metu anu lepas. Tapi lepas ya ra ijo. Dibuka sih. Kan ketahuan lubangnya, nah kamu tancep. Ya lah tancep no. Nah, kan kayak ketok lubangnya kayak. Nah. Sing tegak. Masuk, kayak lagi ditutup. Oke, aku kan mau masak ya. Terus tuh kok langsung mau masuk. Ini jadi dia tuh.